Setiap anak muda adalah pewaris masa depan tanpa pengecualian. Karena itu, kami menjalin kerjasama dengan universitas-universitas terbaik di dalam dan di luar negeri, agar anak-anak masyarakat miskin dan anak-anak masyarakat korban konflik yang memiliki kemampuan akademik mendapat kesempatan yang sama dalam mewujudkan cita-citanya. Saya Nova Iriansyah, Gubernur Aceh, mengajak putra putri terbaik Aceh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma strata 1, strata 2, dan strata 3 di universitas-universitas terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Aceh telah mempersiapkan beasiswa Aceh Careng untuk 2120 putra-putri terbaik Aceh tahun anggaran 2021. Ayo anak-anakku sekalian, lengkapi syarat-syaratnya dan ikuti proses seleksinya. Saya sebagai orang tua kalian menjamin proses seleksi itu berlangsung adil dan sportif. Jangan tergoda iming-iming dapat diluluskan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hanya yang terbaiklah yang akan mendapatkan beasiswa Aceh Careng dari program Aceh Hebat. Sekali lagi, ayo anak-anakku, di nadimu mengalir darah warisan para pahlawan. Jangan kalah sebelum berperang dan pantang menyerah sebelum bertanding. Raih cita-citamu dan gapai masa depanmu dengan beasiswa pemerintah Aceh dan raihlah kegemilanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.